Nah, jenis-jenis hulu keris Melayu Semenanjung seperti mana yang saya sebut tadi yang terpapar di skrin kalau kita lihat di layar ini, yang pertamanya ialah keris hulu keris coteng. Hulu coteng ini menyerupai burung tapi kita lihat paruhnya lurus. Yang kedua adalah hulu tajung. Hulu tajung, pada ilustrasi ini, hulu tajung ini dibuat daripada gading, gading gajah. Dan kita lihat bahawa di sinilah biasanya guru-guru merakamkan bentuk bunga silat. Begitu halus dan seni sekali ukiran halus pada hulu keris tajung ini. Seterusnya, jenis hulu yang ketiga ini disebut sebagai hulu Jawa Demam ataupun di Terengganu disebut sebagai Dewa Sejuk. Dewa Sejuk lebih popular sebagai hulu Jawa Demam. Tidak seperti hulu keris tajung dan coteng tadi, kedua-dua hulu tersebut dipegang di tangan, artinya itu hulu untuk keris kuasa. Tetapi hulu Jawa Demam ini adalah merupakan hulu keris yang dibawa bertarung, kerana hulu ini memang sesuai dipegang untuk bertarung, untuk bertikam. Begitu juga dengan yang keempat, iaitu yang disebut sebagai hulu patah tiga ataupun hulu kerdas. Hulu patah tiga ataupun kerdas juga sangat sesuai untuk dibawa bertarung. Ini adalah contoh hulu patah tiga ataupun kerdas tadi. Kalau kita lihat, apabila dipegang dan digenggam, ianya sangat sesuai untuk bertikam ataupun bertarung. Ini adalah hulu yang paling popular untuk keris-keris Melayu Semenanjung. Ini juga adalah merupakan hulu patah tiga. Hulu patah tiga lazimnya digunakan untuk bilah keris Bugis. Kemudian kita ada hulu tapak kuda. Hulu tapak kuda ini digunakan untuk keris alang, alang, penyalang atau anak alang. Biasanya menggunakan tapak kuda. Dan dalam ilustrasi ini kita lihat ini adalah contoh hulu tapak kuda berukir penuh. Nah, itu perhatikan begitu halus seni ukiran yang terdapat pada hulu tapak kuda ini. Seperti mana yang saya sebut tadi, pendokok adalah merupakan aksesori keris yang biasanya diletakkan di hujung hulu yang mengikat hulu dengan bilah mata keris. Jadi hulu dengan bilah mata keris, hulu dengan bilah mata keris, jadi di antaranya diletakkan pendokok. Pendokok ini berbagai rupa, ada yang disebut sebagai pendokok piring, ini adalah pendokok piring, ada juga yang disebut sebagai pendokok telur ikan. Pendokok bahannya dibuat sama ada dari perak, ada juga yang dibuat dari emas, dan ada juga yang dibuat daripada tembaga. Pendokok adalah merupakan hiasan, dan pendokok juga diukir halus dengan begitu indah sekali. Ada yang disebut sebagai pendokok bunga teratai dan sebagainya. Kemudian kita lihat pada sampir keris Melayu Semenanjung. Nah, seperti mana yang saya sebutkan tadi, sampir keris Melayu ini biasanya disebut sebagai sampir tebing. Nah, ini sampir, sampir tebing. Kalau kita perhatikan, yang ada di tangan saya ini samalah dengan yang terdapat di skrin. Yang di sebelah sana ini adalah merupakan sampir tebing pengaruh Bugis. Kita lihat pengaruh Bugis. Sampir juga seperti mana saya sebut tadi disebut pelayar, kerana budaya Melayu itu begitu dekat dengan air. Itu sebabnya dalam konsep Melayu, tanah tumpahnya itu disebut sebagai tanah air. Jadi kerajaan Melayu dulu-dulu adalah merupakan kerajaan maritim, kerajaan laut. Maka oleh kerana itu orang Melayu biasanya menguasai darat dan laut. Jadi untuk disemadikan laut di hati orang Melayu,
maka pada senjata yang paling hampir dengan orang Melayu iaitu keris, bahagian ini disebut sebagai sampir ataupun pelayar, dan pelayar ini lazimnya berbentuk sama ada seperti kapal atau perahu. Jadi bahagian ini adalah bahagian yang berbentuk seperti kapal atau perahu. Jadi pada keris Melayu kita perhatikan lazimnya ini adalah merupakan sampir yang disebut sebagai sampir tebing. Bagi keris alang, biasanya keris alang menggunakan sampir yang disebut sebagai sampir sehari bulan atau sari bulan. Ini berbentuk bulan, sampir sehari bulan. Lazim dipakai untuk keris alang. Dan satu lagi yang agak popular di pantai timur, sama ada di Terengganu ataupun di Kelantan, sampir ini disebut sebagai sampir kusriwo. Kusriwo. Nah, ini perbandingan sampir-sampir keris Melayu Nusantara. Kalau kita perhatikan di sana, keris Sumatera sampirnya berbeza. Okay, kalau sampir Semenanjung, ini disebut sebagai sampir tebing tadi. Kalau Bugis, Sulawesi, bentuk sampirnya lebih tebal. Kalau Makassar itu, bentuknya berbeza lagi. Kalau Sumatera Utara, Aceh, bentuknya lebih berbeza. Ini bentuk ini disebut gayo. Ini kalau Palembang, bentuknya begini. Minang, sampir Minang, lain lagi. Begitu juga kalau sampir Brunei, lain. Sampir Mindanao yang biasa dipakai untuk sundang Mindanao. Dan akhir sekali kalau kita perhatikan sampir Bali. Jadi perhatikan bahawa wilayah yang berbeza di Nusantara mempunyai sampir yang berbeza. Ini belum lagi kita lihat keris Jawa yang sampirnya berbentuk gayaman ataupun ladrang, sangat berbeza. Satu bahagian lagi yang ketara pada keris ialah bahagian bawah yang disebut sebagai kasut. Ada banyak jenis kasut pada keris Semenanjung. Umpamanya yang terdapat di sini, yang ini disebut sebagai buntut lipas. Ini buntut lipas. Biasanya digunakan untuk keris alang. Ini adalah merupakan kasut yang disebut sebagai kasut Bugis. Atau setengah orang menyebutnya sebagai kasut bentuk kapak. Ini juga Bugis. Yang ini kadang-kadang disebut sebagai sampir tempurung. Ada juga yang sebut sebagai sampir bulan. Yang paling biasa untuk keris Semenanjung ialah kasut jenis ini. Jadi di tangan saya ini sebenarnya adalah merupakan kasut jenis ini. Dari segi fungsi keris, seperti mana yang saya sebut tadi, ada yang disebut sebagai keris selit ataupun keris sisip. Keris sisip atau keris selit biasanya adalah keris yang pendek yang merupakan pelengkap busana. Biasanya diselit di pinggang si pemakai. Yang kedua adalah keris tarung. Keris tarung artinya keris yang digunakan untuk bertikam. Dengan kata lain, ini adalah merupakan senjata yang dibawa untuk bertikam. Oleh kerana itu, berbanding dengan keris selit, keris selit ataupun keris sisip ini biasanya panjangnya lebih kurang 6, 7, 8 ataupun 9 inci. Keris tarung biasanya 15, 16, 17 inci. Sesuai untuk digunakan untuk bertarung. Keris kuasa seperti keris alang dan sebagainya, ini biasanya lebih panjang sedikit daripada keris tarung. Itu mungkin dalam 19-20 inci begitu. Dan akhirnya keris hukum ini 21 inci ke atas. Lazimnya keris hukum ini dalam bentuk keris alang yang panjang ataupun disebut sebagai keris penyalang. Seterusnya cara untuk memakai keris. Saya rujuk kepada keris selit. Keris selit yang nak diselit di pinggang. Dan tentulah orang Melayu, oleh kerana keris selit ini adalah merupakan pelengkap kepada busana, untuk menyelit keris, maka orang Melayu memakai busana penuh. Artinya baju Melayu dengan samping, kemudian dipakai bengkung, dan kalau ada dipakai pending.
pending ini adalah seperti kepala tali pinggang. Kemudian berseluar dan memakai tanjak. Kemudian barulah diselitkan keris ini. Contoh kalau di sini kita lihat. Keris biasanya diselit di sebelah kiri. Jadi ini cara pemakaian yang tidak tepat kerana keris ini diselit di tengah-tengah. Apabila diselit di tengah, dia menyukarkan pergerakan. Lazimnya ditolak ke kiri lagi. Seperti mana yang terdapat di sini. Ini adalah merupakan catatan yang kita perolehi daripada catatan lama yang menceritakan bagaimana cara ataupun adab yang betul untuk menyisip ataupun menyelit keris pada busana. Kalau kita baca di sana ditulis, kalau memakai keris, keris tersisip sebelah kiri. Sebelah kiri begini. Keris beradat berlembaga. Kalau memakai keris terlentang, keris terlentang seperti ini. Ini maksudnya keris terlentang. Keris terlentang. Artinya hulunya ini mengarah keluar. Hulunya mengarah keluar. Kalau memakai keris terlentang, itu tanda mencari lawan. Bagai ayam kokok berdentang, bagai hulu balang masuk gelanggang. Elok dipakai di tengah hutan atau berlayar di tengah laut untuk menjaga-jaga diri. Jadi artinya kalau kita memakai keris begini, artinya kita berniat atau berhajat untuk mencabut keris ini untuk bertikam. Ini cara pakai yang pertama. Kita sambung lagi. Kalau keris hampir terlungkup, artinya hulunya dipusing ke dalam. Disisip begini, hulunya pusing ke dalam. Kalau keris hampir terlungkup, keris tidak mencari lawan. Keris tidak mencari musuh. Yang dipakai dalam jamuan, yang dipakai pergi bertandang. Artinya kalau kita ke majlis kerakyat, tidak dengan niat untuk berlawan dengan sesiapa, maka inilah cara memakai keris yang betul. Artinya hulunya mengarah ke badan. Malah kalau kita berkeris, artinya menyisip keris pada busana dan nak menghadiri sesuatu majlis di istana, maka ini adalah cara memakai keris yang betul. Kerana dalam istana hanya sultan sahaja yang boleh memakai keris terlentang begini. Melainkan bagi pengantin pada hari bersanding, oleh kerana pengantin itu disebut sebagai raja sehari, maka pengantin lelaki sahaja dibenarkan memakai keris begini. Kerana pada hari perkahwinan pengantin lelaki adalah merupakan raja, raja sehari. Ini adalah merupakan adab memakai keris. Kemudian cara memegang keris. Cara memegang keris. Bagaimana cara nak memegang keris? Yang pertama saya nak sebut di sini bahawa keris ini adalah merupakan senjata yang dicipta oleh orang Melayu penuh dengan kebijaksanaan. Tidak seperti pedang, keris walaupun kita pusing hulunya ke bawah, dia tidak akan jatuh. Kerana apabila dimasukkan saja keris ke dalam hulu, ke dalam sarung, matanya sudah terkunci. Jadi apabila nak bertarung ataupun nak mencabut keris, biasanya orang membuka kunci dengan menolak pangkal ataupun mulut sarung itu dengan ibu jari. Setengah orang menyebut istilah ini sebagai merenjis. Jadi kalau direnjis, artinya keris itu bila-bila masa saja bersedia untuk dicabut. Dengan kata lain, apabila keris dihunus, dikeluarkan dari sarungnya, orang itu sentiasa dalam keadaan sedar. Kerana tidak pernah berlaku secara tak sengaja keris tercabut. Sebab keris sentiasa dikunci. Sebab tu dia tak jatuh. Kalau kita goyang begini pun dia tidak akan jatuh. Tapi apabila kita nak cabut, kita kena renjis dulu. Renjis artinya kita buka kuncinya. Untuk mencabut keris, tidak seperti pedang. Kalau pedang kita cabut, kita tarik pedang itu keluar dari sarung. Keris terbalik. Apabila mencabut keris, artinya yang digerakkan ialah sarungnya. Yang digerakkan ialah sarungnya. Nanti apabila kita masukkan pun, yang digerak ialah sarung. Dan matanya menunggu.
Ini adalah adab mencabut keris. Apabila dicabut, bagaimana cara nak memegang keris ini? Nah, kita perhatikan pada ilustrasi, ibu jari diletakkan di atas akut ataupun di atas aring berdekatan dengan akut. Ibu jari diletakkan begini, seolah-olah seperti kita menunjuk, cara orang Melayu menunjukkan begini. Ini cara orang Melayu menunjuk, cara yang sopan untuk menunjuk ke sesuatu arah. Jadi cara yang sama, cuma kita letakkan ibu jari ini di atas aring. Nah, begini. Nah, ini yang ditunjukkan di ilustrasi di sebelah sana. Okay. Nah, begini. Ini adalah cara untuk memegang keris. Ada gambar yang lebih besar lagi. Perhatikan bahawa ibu jari diletakkan di atas aring. Ini bilah yang lebih besar. Ibu jari diletakkan di atas aring. Di atas aring berdekatan dengan akut, dengan belalai gajah itu. Jadi inilah cara dipegang dan bertikam. Kalau pegang begini tak betul. Kalau digenggam begini, ini bukan cara memegang yang betul. Kita kena letak jari di atasnya.